Sarah, kelincinya bagus dan sehat. Pasti kamu pandai merawatnya. Kelincinya juga makannya lahap sekali. Aduh, kenapa sih kok kelinciku murung terus? Dari kemarin gak mau makan. Kenapa kelincimu, Robby? Apa dia sakit? Ini kelinciku murung dan gak mau makan. Kasihan sekali. Bagaimana kalau kita pergi ke peternakan Paman Ali? Kita akan tanya bagaimana cara merawat kelinci. Ayo. Ayo. Baiklah anak-anak, Paman akan menjelaskan bagaimana cara memelihara dan merawat kelinci supaya kelinci sehat. Pertama, pilih kelinci yang berusia kurang lebih 2 bulan yang sudah cukup untuk dipelihara. Nah, kemudian persiapkan kandang kelinci yang terbuat dari kayu dan ram kawat. Beri alas jerami. Buatlah kandang kelinci dengan ukuran yang pas dengan tubuh kelinci. Siapkan air bersih dan makanan yang bergizi untuk kelinci. Beri kelinci makan secara rutin ya. Dan jangan lupa jaga kebersihan kandang kelinci. Bersihkan kandang kelinci minimal 2 kali dalam seminggu. Jangan pernah mengangkat telinga kelinci ya, karena akan membuat kelinci kesakitan. Bersihkan bulu kelinci dengan sikat ya. Namun, jika kelinci terlihat sangat kotor, mandikan kelinci dengan air hangat. Ajak sesekali kelinci bermain di halaman yang luas, supaya kelinci tidak stres. Nah, anak-anak sudah mengerti kan bagaimana cara memelihara dan merawat kelinci supaya kelinci kita sehat. Terima kasih Paman. Mulai sekarang kami akan belajar merawat kelinci dengan baik.